Putra koki Inggris, pemilik restoran dan tokoh televisi Marco Pierre White anak yang bermasalah, mengungkapkan bahwa dia telah masuk Islam. Marco Pierre White Jr., 28 tahun dibebaskan minggu ini dari penjara setelah setahun di penjara karena memiliki pisau, mengutil, memiliki heroin dan secara rasis melecehkan penjaga keamanan supermarket. Lebih dari 1 juta dolar telah terbuang karena kecanduan saya, tapi Islam telah membantu saya melewati semuanya, katanya dalam sebuah wawancara dengan Mail Online. Saya telah direhabilitasi 17 kali dan berada di penjara membuat saya sadar bahwa sudah cukup.